Saat tiba azan berkumandang Quran air putih nikmatnya berlimpah sholat tarawih bersama di masjid baca Al-Quran hati jadi Lagu Labu jadi salah satu konten musik di YouTube yang viewsnya banyak banget. Mungkin sudah banyak yang tahu kalau video klip Labu Bu yang viral itu bikinnya pakai bantuan AI. Termasuk aku sendiri, awalnya mikirnya sederhana aja bikinnya. Ini pasti videonya dibuat pakai AI. Tinggal bikin gambarnya dulu minta prom dari ChatGPT, setelah jadi gambarnya lalu generate videonya, kan gitu kan biasanya. Jadi akhirnya aku coba langsung di ChatGPT, ternyata ditolak. Seperti ini, katanya berhak cipta. Aku coba lagi suruh bikin prom gambar yang lebih spesifik seperti ini, ternyata tetap ditolak juga. Tapi ChatGPT mau bikinkan prom pakai karakter lain yang mirip dengan Labubu. Setelah dapat promnya, lalu copy bawa ke image generation dan hasilnya nggak jadi Labubu. Nah kebetulan saat bikin video ini, di grup telegram itu lagi ramai Freepik AI. Setelah aku cek-cek beberapa fiturnya, nemu fitur custom karakter reference yang bisa kita pakai untuk bikin karakter labubu, dan hasilnya jadi seperti ini. Jadi di video tutorial ini aku akan bahas langkah-langkah membuat video klip lagu labu, mulai dari membuat prompt style lagu dan liriknya sampai prompt gambar adegan video klip. dimana kali ini aku akan pakai Deepseek setelah sekian purnama selalu pakai ChatGPT buat bantuin menulis prompt. Nah, setelah promptnya ready, selanjutnya aku pakai Suno AI untuk membuat lagu dan Freepik AI untuk menggenerate gambar plus videonya. Terakhir menyusun semua aset yang sudah dibuat tadi di CapCut. di tahap pertama aku akan buat prom music style dan liriknya yang akan kita gunakan di platform Suno AI. Dan di sini aku pakai DeepSeek untuk bantuin bikin prom yang katanya sama jagonya seperti ChatGPT. Nah, pertama-tama aku tanya ke DeepSeek, "Bisakah kamu membuatkan prom music untuk di platform Suno AI?" Tentu saja ini pertanyaan mudah ya buat DeepSeek. Bahkan dia udah langsung bikin ini nih, contoh lagu lengkap judul, genre, mood, tempo, sampai ke liriknya. Padahal aku belum ngasih tahu ini tentang apa lagunya ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Aku langsung minta Dipsik untuk bikinin sebuah lagu anak menceritakan tentang menyambut bulan Ramadan. Nah tentu saja ini bukan hal yang sulit juga buat Dipsik. Dia langsung bisa bikin judul lagu sampai lengkap dengan liriknya seperti ini ini udah detail mulai dari genre mood tempo instrumen pokoknya detail banget ya ini liriknya juga udah lengkap tapi di sini aku mau mixer lagi supaya kita bisa dapat jawaban yang mungkin bisa direvisi lebih detail juga nah di sini aku tanya apakah prompt style musiknya sudah detail apakah bisa menghasilkan suara vokal anak nah kemudian dipsik lalu ngasih sedikit revisi di bagian detail lagunya dari vokal, struktur musik, bahkan ada tambahan sedikit di struktur liriknya ya. Di sini ada intro dan outro. Nah selanjutnya aku mau minta bantuan Dipsik untuk mempersingkat prom untuk style musiknya. Karena di Suno ada batasan 200 karakter untuk masukkan prom style musik. Jadi aku suruh dia bikinkan lebih singkat. Dia udah bikin seperti ini. Kemudian aku suruh untuk ubah dalam bahasa Inggris. Oke sekarang untuk Prom Style Music sudah selesai dan untuk liriknya juga udah dapat. Nah kita lanjut ke Suno AI. Kita bisa langsung copy semua bagian liriknya. Kita paste di sini. Kemudian kita masukkan juga untuk Prom Style Musicnya di bagian ini. Jangan lupa untuk kasih nama judul lagunya. Kemudian tekan tombol Create. Setelah selesai pembuatan lagunya. Kita tinggal pilih nih mana yang paling bagus menurut kita, kemudian kita bisa langsung download. Sekarang kita masuk ke tahap pembuatan prom gambar adegan untuk video klip Labubu ini. Jadi di sini aku input beberapa informasi untuk Deepseek bahwa aku akan membuat video klip musik yang akan tayang di YouTube dengan karakter utamanya Labubu. Kemudian aku tanya ke Dipsik apakah kamu bisa membuatkan prom dari lirik yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian Dipsik membalas dia bisa membantu membuatkan prom berdasarkan lirik yang kita kasih ya. Di sini dia menjelaskan prosesnya. Yang pertama dia menganalisis lirik, kemudian dia ngasih ide-ide adegan seperti apa yang akan tampil di video klip. Dari situ dia akan membuatkan prom gambar untuk setiap adegan yang akan ditampilkan. Dan bahkan di sini dia udah langsung ngasih contoh prom yang menampilkan labu bu. Padahal aku belum ngasih liriknya seperti apa ya. Selanjutnya aku input detail lagu yang sudah kita buat sebelumnya. Nah di sini aku masukkan seluruh detail lagu yang sudah dibuat, mulai dari judul, genre, mood sampai ke lirik. Di bagian bawahnya aku tambahkan instruksi seperti ini ya. Jadi aku minta untuk membuatkan prom gambar adegan video klip dan aku jelaskan juga karakter utamanya adalah boneka labubu berwarna krim menceritakan bahwa labubu ini seperti anak-anak yang gembira menyambut bulan ramadan lalu aku tambahkan lagi beberapa informasi seperti ini untuk memastikan hasilnya sesuai yang aku inginkan ya Contohnya seperti ini, buatlah cerita di video klip ini penuh pesan moral, aktivitas yang baik, amalan saat puasa dan tradisi orang muslim. Cerita bisa dimulai saat labu bubu bangun tidur, kemudian sahur, sampai beraktivitas seharian layaknya orang-orang muslim selama bulan Ramadan. Jadi informasi-informasi seperti ini kita bisa input supaya kita bisa dapat hasil yang sesuai dengan gambaran yang kita inginkan. Dan hasilnya seperti ini, Dipsik sudah membuatkan semua ROM sesuai urutan adegan dari awal sampai akhir. Di sini hasilnya ada 12 adegan. Kalau dirasa masih kurang, kita bisa suruh Dipsik untuk membuatkan lagi dengan angle yang berbeda atau variasi yang berbeda. Contohnya di sini, aku minta Dipsik membuatkan lagi ROM adegan yang menampilkan pemeran lainnya selain satu tokoh utama labubu. Misalkan ada tambahan lain, karakter keluarga atau teman dengan ciri karakter labubu yang berbeda warna. Jadi, nanti akan tampil bermacam-macam labubu yang berbeda warna tubuhnya, dan hasilnya seperti ini. Kelihatan di setiap prom ada tambahan karakter labubu dengan warna yang berbeda. Jadi, seperti itu. Ketika kita ingin menambahkan adegan-adegan tambahan lainnya, kita tinggal tulis aja apa yang kita minta untuk ditampilkan di prompt. Ketika prompt gambar sudah siap, sekarang kita udah bisa masuk ke tahap generating image. Tapi sebelum kita ubah Promnya menjadi gambar, kita perlu menyiapkan custom character reference-nya supaya prompt gambar yang kita buat tadi itu bisa menghasilkan karakter labubu. Di Freepik, kita masuk ke create character. Nah, di sini kita masukkan nama karakternya. Aku tulis labubu untuk gendernya kita pilih netral. Dan di sini kita harus upload beberapa gambar sampel dari karakter yang akan kita buat. Dan di sini aku siapkan beberapa gambar labubu. Aku ambil dari Google, tinggal download-download aja. Kita upload di bagian sini gambar dari labubu. Nah, kemudian kita langsung tekan create character. Nah, ketika sudah selesai, kita bisa langsung coba untuk generate prom gambar ini. Kita coba prom yang pertama, adegan labubu bangun tidur. Kita masukkan promnya. Mode gambarnya aku pilih yang Mystic 2.5. Untuk stylenya kita pilih yang 3D. Efeknya aku pilih yang Vibrant. Nah, di sini karakternya sudah muncul di custom karakter ini ya. Kita pilih yang labubu. Untuk jumlah generate-nya bisa disesuaikan sendiri sesuai keinginan. Dan untuk rasionya 16 banding 9. Setelah di hasilnya seperti ini. Sekarang kita coba pakai prom yang menampilkan banyak karakter labubu lain yang berbeda warna ya. Settingannya sama seperti ini. Jangan lupa kita masukkan karakter labubu. Kemudian kita klik generate. Dan hasilnya seperti ini. Kita coba lagi di prom labubu sedang sahur bersama keluarga kita bawa promnya ke free pick, settingannya sama semua pastikan lagi karakter labubu sudah dipilih lalu kita klik generate hasilnya seperti ini kita tinggal ulang-ulang aja step ini untuk mendapatkan seluruh gambar adegan yang promnya sudah kita buat dari DeepSeek. dan ini beberapa contoh gambar lainnya yang sudah di generate ketika semua gambar adegan sudah di generate kita udah siap untuk mengubah gambar tersebut menjadi sebuah video. Di sini kita bisa langsung pilih aja gambar mana yang mau kita ubah jadi video. Kita tinggal klik tombol reuse ini, kemudian kita pilih video, otomatis gambar ini akan masuk ke bagian start image. Nah, di sini Freepik akan membuatkan prompt secara otomatis. Kita bisa pakai ini atau kita bisa tulis sendiri promptnya. Nah, untuk sekarang kita coba pakai prompt yang ini. Untuk modenya aku pilih runway karena generate-nya lebih cepat. Untuk durasi aku set 10 detik dan rasio 16 banding 9. Kalau udah siap kita langsung generate dan hasilnya seperti ini. Ini pakai prompt yang disarankan langsung dari Freepik-nya. Sekarang kita coba pakai prompt kita sendiri ya. Aku tulis di sini, promnya seperti ini. Kemudian kita generate dan hasilnya seperti ini. Dan ini beberapa contoh video lainnya yang sudah aku generate dengan prom yang aku tulis sendiri. Jadi kita bisa coba pakai prom yang disarankan dari Freepik atau kita bisa tulis prom kita sendiri. Tinggal nanti kita pilih mana yang bagus dan sesuai dengan yang kita inginkan. Dan ini beberapa list prom yang kemarin sudah aku coba-coba waktu membuat video ini. Teman-teman kalau mau coba pakai prom ini juga boleh. Tinggal cari aja mana yang hasilnya bagus. Sekarang kita udah sampai di tahap yang juga nggak kalah penting dalam proses pembuatan video, yaitu tahap post production. Karena di tahap ini juga menentukan apakah video yang kita hasilkan itu bisa terlihat bagus atau enggak. Nah, di sini aku akan jelaskan uh, untuk struktur layer dari proses edit video Labubu ini. Yang pertama, di sini ada lagu yang sudah kita buat dari Suno, kemudian kita masukkan ke sini. Di sini aku menyesuaikan lirik lagu dengan gambar adegan yang akan tampil. Nah, jadi seperti ini, di adegan awal mulai dari bangun tidur, kemudian bersiap untuk sahur. Kemudian di sini ada tambahan adegan makanan yang akan dipakai untuk sahur. Nah, kemudian di sini juga ada adegan makan sahur dengan keluarga. Kemudian ada aktivitas-aktivitas selama bulan Ramadan ya. Jadi ini udah sesuai dengan lirik dari lagu yang kita buat. Dan untuk menyempurnakan tampilan dari video klip ini Aku juga menambahkan seperti judul lagu, kita bisa tulis di bagian awal, kemudian ada juga subtitle, kita tambahkan di seluruh bagian video. Jadi untuk subtitle atau lirik lagunya itu tampil dari awal hingga akhir ya. Nah, di sini ada sedikit adjustment untuk warna video. Kiranya, kalau ada salah satu bagian video yang warnanya agak beda, mungkin terlalu terang atau terlalu gelap, itu bisa disesuaikan di CapCut. Selanjutnya, untuk tulisan-tulisan seperti ini, kita tinggal pakai efek yang disediakan oleh CapCut. Jadi, cukup seperti ini aja. Bagaimana kita menyusun video dan aset-aset ini menjadi sebuah video klip yang bagus, tinggal kita kreasikan aja sesuai imajinasi kita. Ramadan, Ramadan. Untuk hasil video klip yang utuh teman-teman bisa cek di video lagu labubu ramadan yang sudah tayang sebelum video tutorial ini. Semoga sekarang semua orang bisa bikin video klip musik labubu sendiri dan bisa upload ke youtube untuk dijadikan konten. Mumpung yang nonton masih banyak terutama anak-anak, jangan lupa like kalau kamu suka dengan video ini dan kalau masih ada pertanyaan terkait tutorial ini atau semua hal tentang ai. Gabung aja di grup Telegram, karena di sana kita bisa tanya-tanya dan sharing banyak hal di dunia AI. Sampai jumpa di video selanjutnya.